Viral video seorang oknum polisi merendahkan profesi tukang sapu jalanan. Dia membuat video TikTok dan membanggakan pendidikannya. Mau online kamu, apakah yang penting selesai pendidikan itu? Tantan sapu bersapu-sapu jalan, pasukan kuning kah? Video oknum polisi ini pun menuai kecaman dari netizen. Mereka mengkritik oknum polisi tersebut karena merasa kelas sosialnya sudah begitu tinggi setelah bergabung dengan kepolisian. Namun, pada akhirnya oknum polisi tersebut bersama orang yang merekamnya langsung mendapat hukuman dari atasannya. Mereka disuruh koprol di halaman di tengah panas terik. Kok dia dapat tindak sana? Aduh, adik-adik. Apa bodoh begitu kah? Setelah menjalankan hukuman, mereka pun meminta maaf atas ucapannya yang kurang berkenan. Mereka mengaku video tersebut hanya untuk koleksi pribadi dan bukan untuk menyindir pihak lain. Terkait aksi oknum polisi merendahkan profesi tukang sapu jalanan, netizen kembali mengingatkan agar tidak membanggakan seragam. Lebih baik berdinas dengan cara yang baik dan mengabdi pada negara dengan tulus agar dicintai masyarakat. Saya mohon maaf sebesar-besarnya.